diusulkan oleh berbagai kalangan pendukung Pak Jokowi. Dan ketika kami ditanya bersembilan pada hari Rabu malam oleh Pak Jokowi, kami sepakat untuk menerima Pak Erick Thohir. Ya, strateginya kan seperti yang pernah saya bilang, total football lah. Segala lini kita akan adakan kegiatan ya dalam berbagai bentuk sebagai sebuah ikhtiar untuk memenangkan pilpres ini. Saya kira tentu pengaruhnya cukup besar karena Pak Erick Thohir itu pertama sosok yang dekat dengan kalangan milenial ya. Dari sisi bisnisnya selama ini itu bisnis sport, olahraga, hiburan dan media. Itu bidang-bidang yang sangat dekat dengan kalangan milenial meskipun juga melibatkan kalangan-kalangan pemilih usia lain. Yang kedua, saya kira karena Pak Erick Thohir ini seorang bisnismen terkemuka, maka ini juga akan memudahkan kami untuk berkomunikasi dengan kalangan bisnis ya yang ingin menyampaikan aspirasi ya terkait dengan pilpres ini, terutama yang terkait dengan visi misi dan program pemerintahan yang akan datang.